pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai materi jumlah dan sisih sudut pada trigonometri. Untuk yang diketahui di soal adalah sin A kali sin B sama dengan 1 per 5. Dan besar sudut A ditambah sudut B adalah pi per 3. Yang ditanyakan adalah nilai cos A min B. Nah, sekarang kita akan ke prosesnya. Oke, yang pertama, diketahui sudut A plus B adalah pi per 3. Nah, pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Oke, kalian pasti sudah tahu cara mengubah sudut dalam bentuk pi ke dalam bentuk derajat. Oke, berikutnya kalian harus tahu lebih dahulu mengenai rumus cos A dikurangi B. Cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali dengan sin B. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soalnya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu rumusnya. Nah, di sini, cos A, cos B itu belum ada di soal. Dia kan belum diketahui. Tapi nilai sin A, sin B itu sudah ada di soal. Nah, jawabannya adalah 1/5. Sehingga, langkah pertamanya itu adalah cari cos A dikali cos B. Atau nilai dari cos A kali cos B itu berapa? Nah, selanjutnya. Oke. Yang akan kita gunakan adalah rumus yang cos A plus B. Kenapa kita pakai cos A plus B? Karena diketahui di soal kalau A plus B itu adalah 60 derajat. Makanya kita akan pakai rumus ini. Cos A kali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Ya, kita masukkan. Tadi A plus B itu adalah 60 sama dengan cos A dikali cos B dikurangi 1 per 5. Kalau kita lihat di tabel nilai trigonometri, cos 60 itu adalah setengah sama dengan cos A dikali dengan cos B dikurangi 1 per 5. Oke. Nah, sehingga kita tahu kalau cos A dikali cos B itu sama dengan setengah ditambah 1 per 5. Sekarang kita samakan penyebutnya. 10, ini ada 5, ditambah 2, sama dengan 7 per 10. Nah, sekarang sudah ketemu nilai cos A kali cos B. Lalu kita balik lagi ke soalnya. Tadi di soal itu yang ditanyakan adalah cos A min B sama dengan cos A kali cos B ditambah dengan sin A dikali sin B. Nah, cos A plus cos B, maaf, cos A kali cos B-nya itu adalah 7 per 10, ditambah dengan sin A kali sin B-nya adalah 1 per 5. Kita samakan penyebutnya menjadi 10, berarti 7 ditambah 2, sama dengan 9 per 10. Selesai.